Warga di bantaran Sungai Ciliwung, termasuk warga ibu kota juga diimbau siaga dengan potensi banjir kiriman dari hulu Sungai Ciliwung di Bogor, Jawa Barat. Jika hujan deras terus mengguyur, maka potensi kebanjiran kembali meningkat. Rabu sore, status Bendung Katulampa yang menerima aliran hulu Sungai Ciliwung berada di level siaga 3. Ketinggian air mencapai 100 cm dan jika hujan deras terus mengguyur hulu Ciliwung di kawasan Cisarua Puncak, warga yang ada di bantaran kali termasuk ibu kota mesti siap-siap hadapi banjir kiriman. Banjir kiriman biasanya datang ke ibu kota 12 jam sejak Bendung Katulampa dinyatakan pada level siaga 1 atau level paling berbahaya ketinggian air di Bendung Katulampa.